untuk tanggal 28 hari Jumat tuh, 28 Juni ya, sekitar pukul 20.30. Saya dihubungi warga, saya bergegas mengecek ke lokasi jembatan, ternyata sudah nyungsep ke bawah. Tapi malam itu belum sampai turun sekali. Nah, baru siang kita lapor semuanya. Datanglah orang dari Babinsa kita, dari Babinkam Timas, dari pemerintahan desa mengecek lokasi, dan pada siang hari itu sudah semakin turun jembatan itu. Seperti sekarang inilah kan. Jadi kita antisipasi, kita hubungi juga dari pihak BWS Provinsi Sumatera Utara dan apa namanya, dari pihak PU Deli Serdang. Nah, turun mereka, langsung kita pasang portal di situ, pasang polis lain supaya masyarakat tidak melintas. Tapi namanya masyarakat, kalau nampak jembatan seperti itu tak terbendung banyaknya, berdesakan mau datang ke situ, ya kita halau lah kan. Nah, jadi itu sudah kita laporkan, ya kita tinggal menunggulah apa tindakan dari pihak pemerintah setempat lah yang berkaitan dengan jembatan ini. Dan hilangnya ini sebetulnya ambruknya jembatan ini, ya karena beberapa tiangnya itu, tiang penyangga dan besi lempengnya itu sudah dicuri oleh orang tak bertanggung jawab. Bautnya apa ya? Bautnya, bukan bautnya, cuma bautnya, tapi besi yang panjang sekitar 2 meter setengah itu, nanti kenapa yang digambar kita itu, yang tadi abang tengok itu kan, itu dicuri orang tak bertanggung jawab. Bautnya juga, dan besi lempengnya yang segi 4 itu, yang satu besi itu sekitar 5 kilo, dan besi panjang itu saya rasa sekitar 40 kilo sampai 50 kilo satu batang. Ada sekitar 22 besi yang hilang. 22 besi yang hilang. Kalau lempengannya itu mungkin sekitar 18 lempengan hilang. Kalau baut? Bautnya sudah tak hitung lagi. Banyak. Kalau aksi pencurian udah lama itu Pak? Aksi pencurian sudah 2022. Saya cek ke lapangan sudah 2022. Lapor masyarakat kita cek, saya hitung berapa. Dan kita waktu itu sudah lapor ke pemerintah desa. Dan pemerintah desa kita, pemerintah desa Banyakia, sudah melapor ke pihak PUD Sedang. Saya nggak tahu apakah ditindaklanjuti ke BWS, Badan Wilayah Sungai Provinsi atau tidak ya. Nah, ini puncaknya ini tahun ini, di tanggal berapa tadi. Habis. Berarti kok dicurinya satu-satu itu businya, satu-satu ya. Diambil lah. Iya, satu-satu diambil. Ya pernah nggak ada yang kedapatan ataupun ditangkap gitu? Kalau kedapatan nggak pernah. Cuma kita kemarin sempat tahu orang yang mengambil itu. Jadi kita cek malam itu, langsung terjun ke lapangan, ke dalam sungai mereka. Dan gak ketemu lah, kami kan gak ketemu di malam. Mereka jadinya agak menjelang malam. Oh, udah pernah ada yang ke pergo ya? Pergo ada. Udah pernah melaporkan ini ke pihak berwajib Pak, ke polisi ya? Kita sudah koordinasi dengan pemerintah desa. Dan pemerintah desa itu ada Babinkam Timas dari Polsek kita. Dari Babinsa kita dan Koramil juga ada. Jadi saya pikir ya mereka lagi yang melaporkan ini ke sana. Jembatan ini kan namanya jembatan Gitu Rumpu ya, dibangun tahun 1983, sudah sampai sekarang. Dan ini menghubungkan tiga desa, desa Bandarvia dengan desa Laut Bendang dan desa Sampang. Tiga desa yang jembatan menghubungkan tiga desa. Sekarang runtuhnya ini ya, terhambatlah akses untuk keluar masuk melalui jembatan ini. Jadi warga harus lewat mana Pak? Warga sekarang harus melalui jembatan yang ada di, yang sudah permanen di Laut Dendang. Agak jauh ke sana, sekitar hampir 1 km lah ke sana. Berarti keluhan warga kayak gitu? Iya, keluhan warga sekarang ini. Kemudian kalau dia nggak mau juga ya harus ke sana lah, ke daerah Saintis. Ada jembatan juga, nanti bisa mengecek. Ada dua jembatan yang kita ini berada di tengah-tengah. Itu adalah kemungkinan dia ya, di jembatan di desa Saintis sama jembatan di desa Laudendang. Ya, itulah alternatif selain betul, ini ya. Men itu agak mutar jauh Pak ya? Mutar jauh lah, 1 km ke sana, 1 km ke atas desa Saintis. Nah Pak, untuk sejauh ini karena ini udah runtuh nih, kalau tindakan kedepannya itu pakai mana Pak? Ya, tindakan kedepannya kami dari pemerintah desa ya berharap segera ada tindak lanjut lah dari pihak Balai Wilayah Sungai
Provinsi Sumatera Utara atau pihak dari PU Sedang lah, sudah menindaklanjutin hal ini karena kasihan masyarakat kan. Tapi rumah Pak Dah memang sudah menyampaikan juga. Sudah sama pemerintah di sekitar sudah menyampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.